Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bahas seputar gigi. Jadi buat kalian yang giginya itu lagi kuning atau menguning, di sini aku akan bahas untuk kalian semua. Di sini ada alat yang bisa membantu mencerahkan dan ini sudah dipakai oleh selebriti. Dan kalau kalian penasaran hasilnya gimana sih, beneran bagus atau enggak, jadi buat kalian yang penasaran pastikan kalian semua untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian semua nggak ketinggalan nih kalau misalnya aku upload video baru. Dan jangan lupa untuk di share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Sekarang kita langsung mulai aja ke videonya. Oke teman-teman, jadi ini ada alat yang bisa memutihkan gigi kita dan ini emang udah dipakai sama selebriti gitu dan hasilnya katanya bagus. Dan aku udah pakai ini selama 2 kali dan aku akan sharing sama kalian hasilnya seperti apa. Jadi ini adalah produknya teman-teman. Ini adalah Breakfast Pro Teeth Whitening Kit. Jadi untuk packagingnya sendiri ini dusnya warna putih ya. Dusnya lumayan tebal. Ini ada keterangannya. Di sini ada Breakfast Pro Teeth Whitening Kit dan di sini ada formulasinya dan di sini ada keterangan Teeth Whitening Pen Set. Di sini ada websitenya dari si merek ini sendiri yaitu Beauty Lab. Jadi www.beautylab.com. Di sini banyak informasi mengenai produk-produk dari Beauty Lab sendiri. Dan untuk belakangnya, ini belakang dusnya, ini ada how to use. Nanti kita akan bacakan dan sekalian kita praktekkan untuk kalian. Dan ini ada inside the kit. Nanti kita akan bahas dalamnya ada apa aja dan ada expirednya. Ini informasinya cukup lengkap. Kalau kalian mau lengkap lagi, kalian bisa cek di websitenya Beauty Lab. Oke? Okay? Nah, untuk bagian dalamnya seperti ini. Oke, okay, jadi ini adalah grid cardnya. Jadi ini ada gigi yang mendasarkan warna gigi kita sebelumnya sampai nanti perubahannya akan seperti apa. Jadi ini sebagai patokannya supaya kalian bisa lihat, oh gigi kita sebelumnya ada di nomor 11 nih, nanti akan berubah sampai ke nomor berapa ya gitu. Kemudian ini untuk packaging dalamnya, ini ada 2 whitening pens ya, ini ada 2. Tentunya ini sudah ber-BPOM jadi aman banget untuk kalian gunakan, kalian gak usah khawatir. Dan di sini ada 1 LED-nya. Nanti ini untuk pencahayaannya di gigi kita. Teman-teman, ini tuh alat aman banget untuk kalian gunakan yang lagi hamil dan lagi menyusui. Kak, ini aman gak sih kalau misalnya kita pakai untuk yang lagi berbehel atau veneer? Yap, ini aman untuk crown, veneer, kemudian behel, dan gigi palsu. Aku seneng ya pakai produk ini tuh kita nggak perlu ngantri ke dokter, tapi kita bisa menghasilkan gigi itu lebih putih dibandingkan sebelumnya. Jadi nggak perlu ngantri gitu loh. Oke, kita langsung aja ke cara pakainya. Di sini ada keterangannya juga gimana cara pakainya. Jadi yang pertama kalian bisa sikat gigi dulu nih dan tap-tap gigi menggunakan lap. Dan kalian bisa putar bagian bawah pen untuk mengeluarkan gelnya. Dan kalian bisa oleskan gel ini ke seluruh permukaan gigi kecuali gusinya. Dan kalian nyalakan LED tersebut, kalian bisa lepaskan stiker di balik baterai. Dan kalian bisa tekan tombolnya sampai berwarna biru, keluar LED-nya, cahayanya. Dan kalian taruh di mulut selama 30 menit nih. Dan kalau udah kalian bisa kumur dan elap giginya. Dan kalian bisa elap juga untuk LED-nya tersebut. Sedikit cerita, aku tuh punya masalah pada gigi aku. Kalau misalnya lagi makan permen atau lagi makan banyak dan tanpa sikat gigi setelahnya, aku tuh ngerasa gigi aku tuh menguning dan kayak licin gitu bagian atasnya. Dan aku butuh banget alat-alat seperti ini untuk ngebantu gigi aku tuh tampak lebih cerah dan kayak nggak tebel lagi gitu rasanya. Oke, langsung aja aku aplikasiin di area gigi aku. Nih, kalian bisa putar. Sebelum aku aplikasiin, aku mau kasih lihat dulu nih gigi aku. Jadi sebelumnya kan aku udah pakai selama 2 kali pemakaian dan sekarang alhamdulillah sudah di titik nomor 8 ini. Ini kalian bisa lihat ya. Aku pengen banget di sampai nomor 4. Tapi pemakaian aku sebelumnya di sini nih, angka ini, angka 11. Oke, langsung aja aku aplikasikan ini gelnya ke gigi aku. Ini sebelumnya gigi aku udah aku sikatin dan udah aku lap juga. Sekarang aku langsung aja aku aplikasiin di gigi aku.
Oke, langsung aja aku nyalain LED-nya. Nih ya, tinggal pencet tombolnya. Kalian diangkat selama 30 menit, oke? Ini hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, ini hasilnya setelah aku lap ya. Kalian bisa lihat sendiri ini. Sekarang kita ukur. Aku ngerasa masih di sini, bahkan menuju yang ini nih. Yang 6. Ya kan? Ini jauh lebih baik. Dan aku ngerasainnya tuh lebih keset, lebih enak dibandingkan sebelum aku pakai si gelnya itu. Tuh. Nah, sebelumnya aku pakai si gel ini, kalian bisa lihat gigi aku kayak gini. Ya, ini sangat-sangat aku sedihin banget. Jadi setiap aku makan kayak yang manis atau asin atau kayak permen, terutama permen, apalagi permen karet, itu tuh aku ngebuat gigi aku tuh lebih kuning lagi. Dan aku kayak sedih aja gitu. Dan aku butuh alat-alat seperti ini untuk ngebantu gigi aku tuh lebih baik lagi tanpa perlu ke dokter gitu ya. Aku ngasih lanjut lagi ke kalian ini. Nah, kalau kalian udah pakai si gel ini ke gigi kalian, kalian tunggu selama 1 jam baru kalian bisa makan. Jadi pastikan setelah 1 jaman lebih kalian bisa makan yang kalian mau makan gitu ya. Jadi kalian gak usah makan aja dulu sebelum pakai ini, puasa dulu selama 1 jam. Rasanya gimana sih di gigi aku? Jadi dia tuh ada sensasi kulinnya gitu pas aku pakein, dan dia kayak berasa keset gitu di gigi pas kita udah pakein si sinarnya itu, LED-nya ke dalam mulut. Dia nggak berasa yang gimana-gimana yang mengganggu, dan aku betah-betah aja selama 30 menit aku diamin di dalam mulut. Dan pas kita keluarin dan kita kumurin gitu maksudnya, dan itu kotorannya nih sebanyak ini teman-teman. Jadi ini ampuh banget untuk ngilangin kotoran yang ada di gigi, kayak kopi, kayak mungkin bekas-bekas rokok yang bagian kotor-kotor di sela-sela ini tuh dia bisa hilang. Dan ini kotorannya benar-benar terlihat di sini. Kalau kalian melihat, aduh, nggak deh, nggak usah dikasih lihat, nggak tau kayak gini kelihatan nggak? Tuh, ini kotoran-kotoran gigi aku. Padahal aku udah sikat gigi, tapi dia banyak kotorannya kayak gini nih. Ya kan? Dan ini fresh banget mulut aku, seger banget, kayak enteng aja di mulut aku. Dan aku ngerasa gigi aku tuh lebih baik. Walaupun aku makan permen, nantinya aku makan permen, dia tuh nggak terlalu menguning. Dia pasti tetap menguning, tapi nggak terlalu menguning kayak sebelumnya gitu. Keren sih produk ini, karena ini tuh brand lokal, tapi tuh dia premium dan high quality banget. Dia tuh ngaruh banget di gigi kita, jadi pola makan juga harus diperbaiki. Dan didampingi sama alat ini untuk membantu gigi kalian tuh lebih putih lagi. Jadi bener-bener konsumsi makannya tetap dijaga untuk menjadi gigi kita tuh lebih baik gitu loh. Jadi selama ini aku pakai si produk ini, aku pakai berapa kali, itu tuh bener-bener membantu banget di gigi aku yang sebelumnya kayak gini, bisa jadi begini. Ya. Oke teman-teman, itu dia tadi yang bisa aku review mengenai produk ini teman-teman, Bright Face Raw Teeth Whitening Kit ya. Ini ngebantu banget untuk aku, semoga juga ngebantu banget untuk kalian ya. Semoga kalian suka sama video ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like, terus di komen, di subscribe, dan jangan lupa untuk di share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. And bye, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.